Beberapa hari yang lalu, teman saya mengirimkan gambar video tentang mahasiswi yang berjualan keliling menjajankan makanan kue basah. Dia tinggal di kontrakan yang kurang layak, namun mempunyai semangat kuat untuk berjuang. Hari ini, ba'da asar, dia rencana akan berjualan di depan Masjid Muhajirin. Jadi, setelah sholat asar, saya akan berjalan mencari dia. Tuh, kamu ya? Jualan di sini? Oh, jualan apa? Apa itu? Sering nggak jualan di sini? Eh? Kalau kuliahnya libur? Ini apa lagi? Ini apa? Ini puding, Pak. Oh, puding. Oh, selain jual di sini, di mana jualnya? Oh, kamu kuliah di mana? Di UNUSA, Pak. UNUSA, UNUSA itu apa? UNUSA kan NU itu ya? Oh, semester berapa? 3, Pak. Ambil jurusan? Dulu SMA di mana? SMA-nya saya mondok, Pak. Di mana? Di Panti Asuhan Omah Kurukan. Oh, di sini rumah sendiri? Kontak sama Mbak. Sama Mbak? Nah, orang tuamu? Ayah sudah nggak ada. Ayah sudah nggak ada. Terus Ibu? Ibu masih ada? Sumenep. Oh, tinggal di Sumenep. Dari sini kamu sama siapa? Sama kakak. Soalnya kuliahnya di Surabaya. Kakakmu juga? Kuliah di mana? Kakak saya nggak kuliah, udah nikah. Oh. Kamu ada anu kartu MBR? Sudah ngurus? Belum, Pak. MBR? Kamu ngurus MBR, ya toh? Itu namanya masyarakat berpenghasilan rendah. Terus nanti biar dapat ajukan apa itu ini rusun bisa jangan cuma rusun tapi yang udah berkeluarga kakakmu yang anu yang ajukan kakakmu nanti bisa kamu tempati ya. Ini mau keliling kemana lagi nih? Keliling ini yang untuk orang pulang. Orang pulang semua ini berapa ini kalau ada? Semuanya ini 24 ribu. Berapa? Ini 14 ribu. Ya. Jadi berapa? Total berapa? 260. Kira jadi. Kalkulator, oh tak jadi kalkulator kan? Ya. Kalkulator. Mana-mana, berapa? 360 tambah 182 udah? 900 ya? 902 lah ya? Wis tak beli semua kamu ya? Nih, nanti jalan anak ya? Terima kasih, Pak. Yang ngurus kartu MBR ya nanti ya? Iya, Pak. Kartu MBR supaya nanti kamu bisa dapat rusun. Tapi yang sudah nikah, kakakmu aja yang ngurus. Kakakmu kalau ada MBR nanti bisa ngurus, ya. Nanti kamu bisa numpang di sana juga, ya. Ya. Ya wes apa namanya tadi? Pak. Oh iya, ya wes. Ya. Tinggalnya di mana? Di Soto Topo. Oh, ya wes nanti biar anak-anak yang kok ya. Ya oke, makasih ya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Armuji yang telah membantu pengajuan MBR saya.